Saudara, kericuhan kembali mewarnai penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang, Sumatera Barat. Penertiban pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang diwarnai penolakan dari para pedagang. Bahkan seorang pedagang mengamuk dan menolak barang-barang mereka untuk berdagang disita oleh petugas. Meski mendapat penolakan dari pedagang, barang-barang pedagang ini berhasil disita dan dibawa ke kantor Satpol PP. Penertiban PKL di kawasan wisata Pantai Padang akan terus dilakukan hingga ke Jalan Al-Hakim Padang.